Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Oke, jumpa lagi dengan saya Erik dari Star Fishing. Kali ini saya akan memperkenalkan Rel OH dari Okuma, yaitu Kavala dengan level drag ya. Kali ini yang datang ada dua varian, yaitu 5 NII berarti Nero dan 5 II. Semua handle kiri ya. Semua handle kiri. Ini Nero, ini yang biasa 5 II. Untuk Nero dia spoolnya lebih pendek ya, tidak terlalu lebar, jadi lebih enak untuk ngatur line-nya. Untuk yang 5 II dia lebih lebar, jadi lebih perlu perhatian untuk atur line-nya. Dan untuk speknya sama-sama dual drag ya, dual rasio, jadi speednya ada dua. Speednya itu rasio 6.41, itu yang high, yang low-nya 3.8 banding 1. Untuk yang 5 II ini, karena dia lebar di spool-nya, maka otomatis kapasitas line-nya lebih banyak. Dia 0, untuk diameter 0,32 bisa 570 meter. Untuk 0,37 bisa 400, 0,42 bisa 320. Kita tahu bahwa 0,30 aja itu PE3 ya. PE3 rata-rata. Kalau PE3 mungkin masuk 600. Untuk Nero karena dia lebih sempit spoolnya, lebih sempit, otomatis itunya line-nya dia kapasitasnya sedikit. Kapasitas line-nya sedikit. Dia hanya muat sampai 300-an. 0.32 aja 385 dia. Sedangkan ini bisa 570. Itu 0.32-nya. Desainnya lebih ramping yang Nero. Kita ulas satu-satu ya. Kita ke Nero dulu. Berikut penampakannya. Untuk Nero ini
Okuma memberikan handle tebar. Ini tebarnya. Ini dua kecepatan dengan rasio 6.4 banding 1 dan 3.8 banding 1. Saat kita strike ikan monster, kita sudah nggak kuat engkel, kita oper ke rasio rendah. Ini pengatur dragnya. Cukup nyaman handle-nya. Untuk mau oper ke gigi rasio rendah, ini kita pencet. Nah, ini ganti gigi dia, rasio rendah. Kita mau speed lagi ke rasio tinggi. Ini gagang kita tarik ke atas, pelan saja. Ini sudah ganti gigi. Ada rumor yang mengatakan bahwa rel dengan dua kecepatan rawan rusak. Ini tips supaya terhindar dari kerusakan ya. Saat kita strike mau oper gigi, kita harus berhenti dulu. Setelah itu pelan dulu supaya dia pindah gigi, baru kita strike. Jangan langsung posisi gini digeratak langsung pindah ya, itu akan menyebabkan cepatnya kerusakan. Selama kita pakainya enggak geratakan atau enggak kasar, pasti aman. Ini suara clickernya. Jadi ngaturnya cuma sekitar berapa senti nih? 2 senti mungkin ya. Ada penggaris. Tiga senti untuk mengatur lemnya ini 3 senti.
Sekarang kita ke 5II. Karena dia kapasitasnya banyak, akhirnya ininya lebih lebar. Ini kalau kita butuh spot yang spot dalam, butuh PE besar dan panjang, ini solusinya. Untuk membunyikan clicker. Dan untuk 5i ini handle-nya masih pakai konsep lama. Ellipse. Handle-nya enak yang tebal. Tapi Okuma nanti kedepannya akan bakalan menjual handle-nya ini untuk tebal. Jadi para angler bisa ganti ke handle tebal. Untuk saat ini Kavala 5i ini handle kiri ya, dibanderol dengan seharga Rp3.580.000. Untuk yang Nero dibanderol dengan harga Rp3.680.000, selisih 100.000. Mahalan Nero. Nero ini mungil. Untuk mendapatkan reel ini, para angler bisa kontak di kolom deskripsi, ada nomor HP saya. Mau tanya-tanya silakan. Untuk saat ini Kavala yang karena yang didatangkan hanya 20 unit per PC, jadi kemarin saya hanya kebagian 7 unit Nero, 5 II, sama Komodo cuma dapat 4 biji, sudah habis semua. Jadi kita nggak bisa mendatangkan ini lagi dari pusat. Nunggu nanti beberapa bulan kemudian, mungkin 3 bulan kemudian akan didatangkan ke Indonesia lagi sama Puma Fishing Indonesia. Ini hanya tinggal beberapa biji karena beberapa para angler yang inden sejak tahun lalu, jadi kita dulukan. Oke. 5II LX handle kiri.
ini kapasitas LAN-nya lebih lebar ya. Flickernya. Ini off, clickernya off. Ini on, clickernya. Ini masih los ya, karena terlalu trucknya terlalu kendor tadi. Ini untuk handle-nya apa? Ganti gigi. Membalikannya tinggal klik. Ini truk, ini truk yang lebih tinggi sini ya. Kita mau oper ini stop, posisi stop. Nah, kita harus pencet baru bisa full truck. Kalau membalikannya langsung karena ini ada baby gini, bisa langsung. Nah, kalau perginya kena stop karena ini siku. Ini yang Nero. Lebih sempit spoolnya, kapasitas spool lebih dikit. Untuk ngatur LAN-nya lebih enak karena dekat jaraknya. Handle-nya sudah ngadopsi T-bar. Ini seperti OC ini handle-nya. Ini truck-nya belum sama konsepnya kayak yang tadi. Lebih kecil. Jadi kalau kita butuh spot yang lebih dalam, otomatis kan butuh LAN banyak, sekitar 500-an PE2 atau PE3 bisa muat ini. Tapi kalau spotnya cuma 300 meter pakai PE2 atau PE3, ya ini solusinya, lebih nyantai. Atau beli dua-duanya, barangkali ke spot yang pendek pakai ini,
spot berat pakai ini. Di dalam kemasan ini terdapat ini sambungan mur baut buat mungkin supaya rel seat tidak membebani apa ya tahanan rel seat. Rel seat kan hanya ini aja yang ditahan. Ya, ini kasih sabuknya. Kemungkinan gitu, belum nyoba sih saya. Nah, ini jelek gini. Jadi lebih menyatu ke rootnya. Taper ini lebih enak, lebih nyaman daripada yang ini. Tapi Okuma masih belum menyediakan handle taper dijual terpisah, belum. Nanti tunggu update terus infonya di channel kami. Oke.